Semua makanan kita boleh makan, buah-buahan terutama. Kita bila melihat video yang dikongsikan oleh pemuda ini, ia membuatkan kita pasti makan rasa bersyukur dengan apa yang kita dah ada dan terdetik rasa menyesal kerana mengeluh apabila ada sedikit kekurangan. Pemuda yang dikenali sebagai Roy Amor di TikTok ini dilihat begitu enjoy ketika menikmati sebiji apple. Apa yang membuatkan ramai rasa sebab adalah sambil menikmatinya, pemuda yang berasal dari Medan, Indonesia yang bekerja di Malaysia ada kongsikan sesuatu. Kata Roy, ketika bekerja di Malaysia lah dia baru dapat menikmati makan sebiji buah apple. Dalam video, kelihatan Roy memang benar-benar menikmati sebiji apple ini. Halo Indonesia, Malaysia, korang tahu tak? Kalau kita pergi Malaysia ataupun kita kerja di Malaysia, semua makanan kita boleh makan, buah-buahan terutama. Kita boleh makan buah naga, apple, anggur, buah lai, buah pir, durian, semua kita boleh. Kita boleh makan sup ekor, tom yum, daging, udang, sotong, ketam, ikan siaga, macam-macam ikan pun kita boleh makan. Ekor, hati, tulang lembu. Kenapa? Sebab mata uang Malaysia lagi besar nilainya dibandingkan Indonesia. So, kebanyakan barang-barang yang di Indonesia harganya mahal, di Malaysia murah. Sebenarnya sama aja kalau kita tukarkan dolar berapa ringgit Malaysia dan kalau dirupiahkan menjadi berapa ribu rupiah. Sama aja, tapi rasanya berbeza lah. Contoh kita punya duit 100 ringgit kan, kita boleh berbagai macam kita beli lauk pauk. Soalnya macam ni kan, apple kadang-kadang harganya 1 ringgit, kadang 1 ringgit setengah, kadang 2 ringgit. Kalau Indonesia, Roy gak pernah beli apple. Kadang-kadang mak Roy beli apple, sampai rumah dibelah menjadi 6, jadi 4, kongsi-kongsi ya. Potong kecil-kecil, kongsi. Tak pernah makan sebiji-sebiji ini.